Halo guys, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan tentunya kebugaran tubuh. Hari ini Ayah Tangguh mau mereview kegiatan olahraga malam masyarakat desa kami, Teken Glagahan, Loceret Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia. Jadi di musim pandemi COVID-19 ini, kita setiap malam mencari keringat dengan olahraga bervoli bersama para pemuda desa. Kenapa teman-teman pemuda di sini voli pada malam hari? Karena bisanya berkumpul pada malam hari. Kalau siang pada bekerja, karena semuanya udah punya pekerjaan masing-masing. Jadi bisanya malam hari kita berkumpul di balai desa dan mencari keringat dengan olahraga voli, walaupun tidak ada yang mainnya bagus seperti atlet voli internasional atau nasional. Yang penting bisa gerak dan memukul bola, itu sudah bahagianya. Bahagianya pokoknya bahagia, dapat keringat, sehat, dan tentunya yang penting menambah kerukunan dan keakraban para pemuda desa kami tercinta. Ya udah, selamat menyaksikan guys videonya. Semoga menghibur dan menginspirasi bahwa hidup sehat itu penting. Apapun gerakannya, apapun kesibukannya, jangan lupa olahraga. Yang penting keringat bisa keluar, badan sehat, bebas dari penyakit. Selamat menyaksikan guys, jangan lupa like and subscribe ya sahabat Ayah Tangguh. Selamat menyaksikan.